Mas bro, kijang lagi bro. Nih, si biru lagi. Nih baru ngambil, ya baru ngambil. Nih, kalau mau mobil-mobil second, ya bisalah hubungi Kang Edo ini, kawan kita juga. Ya, yang Agia kemarin juga punya Kang Edo yang apa nama? Yang merah tuh Es Kudu, ya punya beliau juga. Ini baru ngambil dan sudah ada yang ini juga, sudah yang mau lamar. Oke, ini bentuk luarnya teman-teman, KF50 long, biasa. Yang istimewa teman-teman, ada ambulan lewat. Yang istimewa teman-teman, kita lihat interiornya. Ini joknya, jok depan sudah ada ini untuk meninggikan dan ini kan, kemudian dari reclining juga di sini. Udah istimewa, jok depan udah dua jok di depan. Kemudian bagian penumpang juga sudah jok seperti ini. Nah, paling nyaman teman-teman. Nih. Kemudian dashboard masih dashboard peta kayak gini. Setirnya sudah ganti ke yang racing. AC modifikasi, kemudian ada head unitnya. Nah, dot trimnya luar biasa, kombinasi biru dan hitam, kemudian krem, cocok dengan kombinasi warna joknya juga. Nah, ada gordennya, ada gordennya ketika panas-panas. Kemudian kita lihat bagian belakang ini teman-teman, yang paling istimewa menurut saya seperti ini. Nah, jok di tengah, jok di dua, sebenarnya bisa tiga tapi ini lebih eksklusif lagi ya, dua. Nah, dua jok ini paling nyaman untuk satu-satu orang. Nah, satu-satu orang. Nah, kita naik ke dalam. Nah, kita lihat jok belakang. Jok belakang. Nanti kijang saya akan, kalau ada rezeki ya, kita akan buat seperti ini. Nah, ini. Nah, jok belakang udah jok memanjang. Nah, oke, kita coba duduk. Nah, nyaman teman-teman. Nah, ini penampilan ke depan seperti ini, dashboardnya. Ada headrest di sini, ada headrest, kemudian untuk keamanannya ada seat belt di sini, sepertinya seat belt modifikasi, seat belt modifikasi. Untuk di belakang tidak ada ya, sistem keamanannya ya kijang seperti ini. Kemudian untuk bagian plafonnya sedikit ini, tapi bisa di salon nih, akan bersih. Kita lihat lampunya nyala. Ini kayak orang zaman masuk kamera dia malu-malu. Oke teman-teman, ini penampakan dalamnya menurut saya paling istimewa ini kita. Mas bro ya. Nah, kita lihat bagian bagasi belakang. Oh, keras. Nah, emang sih tidak ada space untuk bagasi lagi, tapi di bawah paling bisa, dan ini bisa diangkat, bisa dilipat juga. Tarik ini, bisa dilipat. Nah, kenyamanan nomor satu dah. Ini kijang. Untuk bagian atas, nah, long. Dan ini ada sambungan atap. Sebagus. Ya. Tangki minyaknya, talang-talang airnya si rapi 60%. Kita lihat bagian mesin. Kita lihat bagian mesin. Nah, ada lampu kedap kedip. Kinclong bro, mesinnya sangat-sangat kinclong. Belum hidrolik, tiba untuk koplingnya belum hidrolik.